بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا ذاكرين، حمدا مستغفرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sama-sama kita mulakan kelas kita seperti selalu membaca doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Pada sahabat yang masuk mengaji pada malam ini diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sila ke halaman 348 ya. 348 malam ini bermula dengan ayat 90 surah Al-Mu'minun ya. Baik, sebelum itu sama-sama kita niatkan dalam hati kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran bagi tujuan merapatkan hubungan kita dengan Allah SWT. Harapkan ampunan dan rahmat serta kasih sayang Allah. Harapkan perlindungan Allah terhadap apa juga musibah, bala bencana, malapetaka dan juga pengkhianatan-pengkhianatan ya, yang bakal berlaku ke atas kita. Kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah melindungi kita daripada apa juga musibah, bala bencana, malapetaka ya. Dan kita juga niatkan dalam hati kita untuk kita menghadiahkan pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Fatihah, surah Al-Mu'minun diikuti dengan surah Al-Mut ya, kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, serta para sahabat baginda, para rasul, para awliya, para syuhada, pada seluruh kaum muslimin muslimat sekaliannya, khususnya kepada ahli keluarga kita, terutamanya kepada kedua-dua ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa-dosa mereka dan meletakkan roh mereka yang telah pergi meninggalkan dunia ini dalam kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Sisi ya, roh orang-orang yang beriman ya. Baiklah, kita ke halaman 348. Sebelum itu sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, ke muka surat 348 ya. Ada sahabat-sahabat yang memberi salam ya. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke halaman 348 ayat 90 surah Al-Mu'minun ya, juzuk yang ke-18. Kalau dah bersiri sedia, bantu saya untuk kongsi atau share link kita ini dan page ini kepada seberapa ramai sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat semua eh, supaya ramai eh, lebih ramai pencinta-pencinta Al-Quran dapat mengikuti pengajian ini ya eh. Dan kita juga mengajak mereka ke arah ya eh, amal ma'ruf ya eh, perkara-perkara yang baik insya-Allah. Ya, saudari-saudari Nek Andong dari Sarawak. Selamat datang ya. Puan Syamsinar Sahi dari Bangi. Puan Juriah Yunus dari Melaka. Ada yang tak tulis tempat mana, saya tak dapat nak sebut ya. Kerana saya tak tahu ya. Tak ingat pun, kalau tuan-tuan dan puan bagi tahu selalu mungkin saya boleh ingat ya. Kalau sekali dua atau dua tiga kali je bagi, memang saya tak ingat. Kena ramai ya. Baiklah, kita ke halaman 348 sekarang, bermula dengan ayat 90. Ya, dah kongsi, saya ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan adalah bahagian pahala yang tuan-tuan dan puan dapat ya. Okey. Baiklah, kita ngaji ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal atainahum bilhaqqi wa innahum lakadhibun. Bal atainahum ya, ya sifatnya lil lembut. Bal atainahum nahum, na dua harakat matabi'i, hum mimati bertemu ba, ikhfa hak, ikhfa syafawi, dengung ya. Apa beza ikhfa hakiki dengan ikhfa syafawi? Ikhfa hakiki ialah apabila nun mati atau tanwin, itu baris dua atas, baris dua bawah, baris dua depan. Itu ialah ikhfa hakiki ya, dia bertemu dengan 15 huruf. Tapi kalau ikhfa syafawi ni ialah mim mati, bukan nun mati ya. Mim yang mati bertemu dengan satu saja hurufnya, iaitu huruf ba ya, jadi dengung dua harakat ya. Okey, bil alif lam qamariyah atau izhar qamari, haqqi huruf qaf sini tebal, jadi bunyinya njut ya, kerana ada dua qaf kat sini bertasydid. Wa innahum, nun bertasydid, wajib dengung dua harakat. Mim mati bertemu lam, izhar syafawi tak boleh dengung. Lakadhibun, ka di sini mak tabi'i, ada alif kecil dua harakat, dhibun ya, kita berhenti dengan mak arid lis sukun. Matakhazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Izalla zahaba kullu ilahim bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Matka khazallah. Okey, di sini masukkan terus bunyi mim ke dalam ta disertai dengan jod ya. Mat, jangan tebalkan huruf ta, adalah huruf istifal ya. Matta kho, kho tebal ya, kerana kho adalah huruf isti'la ya. Mat
takhaza Allahu dzal, jaga makhraj hujung lidah. Okay, alif lam di sini alif lam syamsiah, eh? Masukkan bunyi dzal terus ke dalam lam disertai dengan jud. Atas lam ada tasydid, dan baca lam ini yang tengah-tengah ni dibaca tebal kerana lam lafaz jaralah dibaca tebal kerana dzal berbaris di atas, ya. Humim nun mati bertemu waw idgham al guna masuk dan dengung. Waladin sama juga idgham al guna tanwin masuk, ya, bertemu dengan waw juga dengung dua harakat. Wa ma kana ma'ahu ma maktabi'i ka maktabi'i dua harakat belaka. Na ma'ahu hu di sini maksilah qasirah dua harakat. Min ilah, ya, nun mati bertemu hamzah, ada tanda mati menunjukkan dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung. Itulah di sini huruf izhar ada enam, ya, hamzah ha ain ha ghain kha. Jadi kita jumpa di sini hamzah, ya. Okey. Idzal, okay, tanwin bertemu dengan lam masuk tanpa dengung idgham bila gunnah, eh. Jadi bacaan dia izal. Ya, bukan izan, ya. Ejaan memang izan, tapi bila kita dah masuk saja hukum tajwid, tanwin ini masuk ke dalam lam, ya. Tapi tak boleh lama-lama dekat sini sahabat. Jangan baca izal, tak boleh baca izal zahab, tak boleh, ya. Kita kena baca cepat dekat sini. Ya, tak boleh dengung. Izalla zahabakul. Lam ada tajdid, njut. Kullu ilahim. La sini maktabi'i dua harakat. Him tanwin itu baris dua bawah bertemu dengan ba. Tukarkan salah satu pada barisnya kepada baris mim, kepada huruf mim, supaya kita tahu di sini kena dengung. Iqlab, ya, dua harakat. Bima khalaqa wa la'ala. Kho tebal, kho juga tebal. Wa la'ala, huruf ain jaga makhraj, ya. Bukan wa la'ala tapi wa la'ala. La du harakat. Ba'duhum ala ba'. Okay, di sini huruf ain sahabat, ya. Ha, jadi jangan sebut ba' tapi ba' ba'. Bunyikan ain tu, ya. Duhum. Okay, mati bertemu dengan ain, ya. Jadi tak boleh dengung. Izhar. Izhar syafawi lagi. Ala ba. Okay, la sini maktabi'i. Dan kita berhenti di sini. Tak boleh panjang, ya. Ala ba. Okay. Subhanallahi amma yasifun. Subah, okay, lantun pada ba. Subha, ya. Mana tadi ayat saya? Oh, belum lagi di atas ni, belum, minta maaf, ya. Ni sudah ke belum ni? Rapuh je ni, eh. Lagi sekali. Mat takhaza lantun pada ta. Ya, bukan lantun, minta maaf. Njut, eh. Njut pada ta. Kena di atas ta ada tasydid. Mat takhaza Allahu wa hu min waladin. Ini drama lunah tadi. Wa ma. Ma di sini ma. Asli atau mak tabi'i. Ka juga mak tabi'i. Na ma'ahu. Hu di sini maksilah qasirah. Min ilah. Nun mati bertemu hamzah. Izhar halqi. Dan kita berhenti di sini sahabat. Hukumnya mat arid li sukun, ya. Okay. Izal. Okay. Ini ialah idgham bila gunnah. Izal, ya. Jangan dengung kat sini. Masuk tanpa dengung. La zahaba kullu. Dekat lam ada tasydid, njut. Ilahim. Okay, di sini iqlab, ya, mim mati bertemu dengan, eh, sorry, tanwin mat, tanwin bertemu dengan ba. Tukarkan bunyi tanwin kepada bunyi mim, ya. Jadi bunyinya ilahim. Di sini iqlab, ya. Bima ma ma tabi'i khalaqa wa la'ala. Kha tebal, qaf tebal, ya. Khalaqa wa la'ala. Okay.
Ba'buhum. Okay, ba', jangan tebalkan ba. Ba tu tak tebal huruf istifal ya. Jadi kita baca ba', bukan ba, ya, tapi ba', buka mulut. Duhum, huruf dad tebal ya. Duhum. Okay, mim mati bertemu ain, tak boleh dengung. Okay. Ala ba'. Ala sini ma tabi'i. Ba' berhenti ya di sini. Dan bukan bunyi dia ba'. Ya, kalau ba saja ain ada dot di hujung ni. Ala ba ba ya tebal ya. Subhanallah. Okay, dekat ba ada tanda mati ataupun sukun, maka lantunkan dia qalqalah surah. Subha sini ha pedas dua harakat. Nallah, nallah alif lam syamsiah. Ya, lam di tengah-tengah, lam pada lafaz jalalah dibaca tebal kerana nun berbaris di atas. Subhanallahi amma. Okay, huruf ain sahabat, jaga makhraj. Amma, bukan amma, tapi am. Amma, mim bertasydid, wajib dengung, ma dua harakat. Yasifun. Ya, kita berhenti dengan ma'aril sukun dan jaga makhraj fat. Ya. Yalsi, yalsifun. Ya. Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala. Wasyahadati fata'ala amma yushrikun. Harakat ada alif kecil limil mil sini alif lam qamariyah atau izhar qamari. Ghaibi huruf ghaib tebal ya, jangan baca ghai, baca ghoi tebal ya. Ya sifatnya ni lembut. Ghaibi wasyahadati. Wash di sini sahabat adalah alif lam syamsiah, masukkan bunyi waw bari atas ni terus ke dalam shim tanpa membunyikan alif lam. Jadi bunyinya bukan wal syahada, tapi bunyinya wash. Wash syahadati. Hal sini hal simpul dua harakat ma asli. Dati fata'ala. Ya, a dua harakat ma tabi'i. La juga dua harakat ma tabi'i. Fata'ala amma. Mim bertasydid, wajib dengung, wajib al-gunah. Ma ma tabi'i yushrikun. Ya, bunyikan ya, tafashi pada huruf shim. Yush, angin yang keluar banyak ya. Yushrikun. Ya, kita berhenti dengan man arid di sukun. Qur rabbi imma turiyanni ma Rabbi idgham apa? Idgham mutaqaribain, itu pertemuan dua huruf yang berhampiran dari segi makhraj ya. Berhampiran dari segi makhrajnya ya. Jadi kita kena masukkan bunyi ya, qaf ni terus dalam ra, tak boleh bunyi lam. Jangan baca qul rabbi, tak betul ya. Kita kena baca qur rabbi, qur qur, masukkan qaf terus ke dalam ra, kita idghamkan lam ni. Lam ni tak berbunyi ya. Qur rabbi. Okey, ba sini injut, kelihatan ba dia tasydid dan ra ni tebal. Qur rabbi imma, mim bertasydid, wajib dengung dua harakat. Turiyanni. Okey, dekat nun ada tasydid, injut. Eh, bukan jod, dengar maaf ya. Turian ni, ni maktabi'i. Ma yu'adun. Ma dua harakat, maktabi'i. Yu juga maktabi'i. Adun. Ya, kita berhenti dengan ma'ari'i sukun. Dan bila kita sebut dal ni sahabat, jangan tebal ya. Ha, kalau tebal dah lari lari apa tu sebutan tu. Jadi kita kena baca keluarkan hujung lidah kita. Mayu'adun. Okey.
Rabbi fala taj'alni fil qawmi dhalimin. Ra tafkhim tebal ya. Rabbi, bukan Rabbi tapi Rob tebal ya. Rabbi fala taj'alni. Nah, la du harakat taj, lantunkan pada huruf jim kerana dia mati jadi bunyi ya, kena lantun qalqalah sughra. Taj'alni al huruf ain, jaga makhraj al bukan al ya. Ni di sini mak tabi'i du harakat fil qawmil zalimin. Fil di sini al izhar qamari atau alif lam qamariyah. Qaw, huruf qaf tebal dan muncungkan mulut kita pada waw. Kerana waw sifatnya lin. Fil qaw mil, mil. Okay, huruf mim ini dia bersabdu pada huruf dot. Ya, jadi kita kena tebal. Qaw mil, mil. Bukan qaw miz. Bukan miz. Kalau miz tu zai ni huruf waw. Qaw mil, mil zalimin. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Wa inna nun bertasydid wajib al-gunah duharakat ala. Okay, ada alif kecil menunjukkan bahawa sini adalah asalnya mad. Okay, dia bertemu dengan hamzah maka hukumnya bertukar kepada mad jaiz munfasil pada mad. Tak maaf ya, saya salah sebut. Wa inna nun bertasydid wajib dengung. Na du harakat ala, asalnya mad asli. Okey, oleh kerana dia bertemu dengan hamzah maka dia jadi mad jaiz munfasil, empat harakat ya. An-nuriyaka, nun bertasydid wajib dengung idgham ma'al gunnah ya. Nuriyaka, ra sini ra tipis, ra terqiq. Ya kama na'iduhum, ma maktabi'i, na'iduhum. Mim mati bertemu lam tanpa dengung, sini tak boleh dengung, izhar syafawi. Laqadirun. Laqa ni tebal sahabat. Jangan baca laqa dirun tapi baca laqa. Laqa dirun. Kita berhenti dengan mat arid li sukun lagi ya. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Idfa'. Okay, njut pada dal ya, qalqalah sughra. Idfa, okay, billati, bil di sini alif lam syamsiah ya, njut pada lam, okay. Ti di sini mad asli atau mad tabi'i dua harakat. Hiya ah, okay, ha sini ha besar ataupun ha simpul bunyinya dalam pada halkum, ini adalah ha pedas. Jadi bunyi ha yang ini dengan ha yang ini berbeza ya. Idfa billati hiya ah, ah ringan ya. Sanus sayyi'ah, nus di sini alif lam syamsiah, masukkan bunyi nun ini terus ke dalam sin tanpa membunyikan alif lam. Ini dinamakan idgham syamsi ataupun alif lam syamsiah ya. Sayyi'ah, dekat ya ada tasydid juga njut. Sayyi'ah. Okay, kita berhenti di sini, bunyikan ha, bunyi ha, ya, dhamir ini, ha, simpul ini dengan jelas. Ya, tapi kalau kita baca wasal atau sambung, bukan bunyi ha tapi bunyi ta, ini namanya ta marbutah. Ya. Ahsanus sayi'ah. Okay. Nahnu a'lamu. Nah, bunyikan ha yang pedas ini dengan jelas. Nu'a, ini huruf hamzah, ini huruf ain. Ya, kena jelas, buka mulut. A, bukan A. Kalau A tu bunyi dua-dua ain. Kalau dua-dua ain dah lain makna ayat ni. Ya. Jadi jaga. Ya. Okay. A, bukan A.
tapi a buka mulut ya. Lamu bima ma ma tabi'i du harakat yasifun. Rosak ya sahabat, walaupun baris bawah kita kena jaga ketebalannya. Kerana kalau kita tipiskan dia, dia jadi huruf sin. Bila sin dah jadi lain ayat ni maknanya ya. Bima yasifun. Ya. Sifun bukan yasifun. Bukan yasi tapi yasi, tebal ya. Dan kita berhenti dengan mad arid li sukun. Bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Wa qur rabbi, lagi sekali kita jumpa idgham mutaqaribain ya, lam tak berbunyi sahabat ya. Masukkan bunyi qaf ini terus ke dalam ra. Jadi bacaannya bunyinya ialah waqur, bukan waqul rabbi tapi waqur rabbi ya. Bunyikan lam ini, eh tidak berbunyi lam ini ya. Ini namanya idgham mutaqaribain ya. Waqur rabbi, dekat ra ini kena baca tebal, ra dari atas dan jut pada ba di atas ba, ada tasydid. Bi a'u a ya, bukan a'u tapi a'u ya. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ. ذُو sini sentil lidah kerana makhraj zal di hujung lidah. ذُو بِكَ مِنْ, nun mati bertemu ha, tak boleh dengung, izhar syafawi, izhar halki. Malam ni banyak betul silap saya sebut ya. مِنْ هَمَزَاً, tak boleh dengung kat sini ya. هَمَزَاً, zazin huruf zai ya, dua harakat maktabi'i. Tishayatin. Tish. Okay, bunyikan huruf shim ini tafashinya. Ya. Tish. Ya, bukan tis. Kalau tis jadi huruf sin, ini huruf shim. Jadi sini hukumnya lah idgham syamsiah ataupun alif lam syamsiah. Alif lam ini tidak berbunyi ya sahabat. Jangan baca til syayatin. Bukan til tapi tish. Tish. Ya. Syaya ya, sini maktabi'i du harakat, ada alif kecil dan kita berhenti tebalkan pada huruf ta kerana ta adalah huruf isti'la, dan kita berhenti dengan mad arid li sukun. Min hamazati syayatin wa a'udzu bika wa a'udzu bika rabb bi ay yahdurun wa a'u a ya, bukan a a sini hamzah ya, a'udu harakat ma tabi'i. Dhu bika huruf dhal sentil lidah, menyebutnya mesti keluar hujung lidah ya. Wa a'u dhu bika ay dhu bika rab rab ya, tebal. Ya, ra baris atas kena baca tebal dan jut pada ba di atas ba, ada tasydid. Rabbi ai, nun mati bertemu ya, idgham al-gunnah, masuk dan dengung du harakat ai yah, bunyikan ha pedas yah. Durun, buat tebal ya, durun ya, ra juga tebal ya. Dan kita berhenti dengan ma'arid li sukun. Sebab itu kalau kita tak belajar makhraj huruf ya sahabat, kita ngaji sambil lalu je, sambil lewa. Padahal nak sebut ni susah ni. Tengok ya, saya ambil ini je contoh. Ra' kena baca tebal. Rab bukan rab. Ya. Di situ, dekat situ ada pula tasydid. Kena njut pula. Udahlah tebal, njut pula. Rabbi. Kemudian di sini, nun mati bertemu ya, kena dengung pula. Ai. Jangan pula langgar je. Kemudian di sini ha pedas. Nak kena bunyikan ha yang ringan itu. Ai yah. Yah. Tiba-tiba sini tebal, sini tebal. Jadi tebal, tipis, dengung, ya, ringan, tebal dan panjang. Jadi makni sini kita kena jaga-jaga ya, makhraj huruf ni sangat ya, perlu diperhatikan. Pertamanya, kalau kita tak jaga makhraj huruf, dia akan jadi makna ayat tu lari ya, daripada makna asal ya. Okay. Jaga-jaga ya, lebih-lebihnya huruf ya, satu huruf je bertukar, lain makna dia ya.
ربي أن يحضرون. كسترنا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. حتى dekat ta ada tasydid jud dan ta di sini asalnya mad asli tapi bertemu dengan hamzah maka dia berkembang menjadi mad jaiz 4 hingga 5 harakat buktinya ada tanda-tanda panjangnya. Hatta idza jaa jaa di sini satu kalimah ya sahabat, hamzah ni berada dalam satu kalimah jadi hukumnya mad wajib, bacaannya 4 hingga 5 harakat. Ahadahumul ya ahada semua ni huruf ringan ahadahumul ni bau dalam ya humul alif lam qamariyah mautu qala rabb ya, wow sifatnya lil lembut muncungkan mulut mau tu qala qad tebal jangan baca qala baca qala rab tebal ya rab baris atas dan jud pada ba rabbir okey mati pada rabbir ya qala rabbir ji'un ya ji'un ya jaga makhraj ain ji'un bukan ji'un tapi ji'un ya kita berhenti dengan ma'arid li sukun. La'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. La'alli ya la'alli dekat lam sini ada tasydid jadi njut la'alli li di sini sahabat asalnya ya mad ataupun mad asli saja sini tapi oleh kerana bertemu dengan hamzah maka menjadi mad jaiz ya mad jaiz bacaannya panjang 4 hingga 5 harakat. A'malu seperti saya sebut ini adalah hamzah ini adalah ain buka mulut dulu a bukan a ya a'malu sa sa tebal jangan baca saliha tapi sa salihan fima tanwin itu baris dua di atas bertemu dengan fa kita kena sorok dan dengung ikhfa hakiki fima fi sini mak tabi'i ma juga mak tabi'i tarak bunyikan hamas pada huruf kaf tukala tarak tukala dalam al-tasydid jadi kita tunjuk kala kita berhenti sahabat berharga saja asli tapi kalau kita sambung atau wasal dia menjadi mad mad jaiz 4 hingga 5 harakat sebab itu dia ada tanda panjang gini ya okey. Jadi tanda jim ini adalah waqaf jaiz. Maknanya boleh berhenti. Tak ada masalah. Sini boleh berhenti. Sini pun boleh berhenti. Kalau nak baca terus pun boleh. Sebab itu jaiz harus ya. Jadi harus berhenti. Harus juga meneruskan bacaan ya. Innaha nun bertasydid wajib dengung. Ha sini mak tabi'i dua harakat kalimatun. Okey, nampak tanwin macam ini, satu ke atas wawnya, satu ke bawah. Berarti dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung, itu huruf ha. Di sini hukumnya izhar halqi ya.
huwa qailuha. Qa panjang, mat wajib, ya. 4 hingga 5 harakat. Iluha. Ha, di sini kita berhenti dengan mat tabi'i. Wa min waraihim. Okay, nun mati bertemu waw. Idghamma al-ghunna. Masuk dan dengung. Waraihim. Waro panjang mat wajib. Nampak ni tanda melentang ni warna biru. Dan hamzah ni berada dalam satu kalimah yang sama, ya. Waraihim. Mim mati bertemu ba. Ikhfa hakiki dengung. Barzakhun ila. Ra ini bila dia mati huruf sebelumnya balik atas, kena baca tebal. Jangan baca bar, tapi kena baca bau bau, naikkan lidah ke atas, ya. Zakhun, tanwin bertemu dengan hamzah, tak boleh dengung. Izhar halqi ila yaumi yub'atsun. Lam asli yau, dua-duanya adalah huruf lin, lembut. Jadi muncungkan mulut. Ila yau yaumi yub'atsun. Ya, kita berhenti dengan mat arid li sukun. Fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahu. Fala ansaba bainahum yawma izin wala yatasa'alun. Fa'idha dha sentih lidah dua harakat mak tabi'i. Nufikha fis. Fis, ya. Di sini adalah alif lam syamsiah. Masukkan bunyi fa ni baris bawah terus ke dalam suad tanpa membunyikan alif lam. Alif lam syamsiah ataupun idgham syamsi. Fis tebal pada suad, kerana huruf suad adalah huruf isti'la, ya. Fis bukan fis. Kalau fis huruf sin, ini fis tebal, ya. Su dua harakat mak tabi'i. Rifala ra ra tarkik baris bawah, ya, ra tipis. Rifala ansaba bainahum. Fala la sini mat jais mufasil 4 hingga 5 harakat. Ansa nun mati bertemu sin, sorok dan dengung, ifa hakiki. Babainahum, ya, ya sifatnya lil lembut. Okey, hum mim mati bertemu ya, tak boleh dengung, izhar syafawi. Yauma izin. Ya dengan waw, dua-duanya adalah huruf lin. Maka bila membacanya sahabat, kena lunak. Ya, lunak, lembut. Muncungkan mulut. Bainahum yauma izin. Ya. Kenapa bunyi ziu? Kerana tanwin ini bertemu dengan waw. Idrama al-lunak. Dengung, eh. Bukan masuk saja, tapi kena dengung. Ramai yang silap baca, dia akan baca yauma izin wala. Itu salah. Ya, tak sempurna idgham al-ghunna, kena dengung. Yauma izin wala. Ila dua harakat. Ya tasa'alun. Okay, ya tasa'al sini panjang sahabat 4 hingga 5 harakat. Mat wajib. Dan kita berhenti dengan mat arid li sukun. Dan bunyikan nun yang kita mati di hujung ni dengan jelas. Bunyi dia. Wala yatasa'alun. Ya, bunyi nun, ya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Faman nun mati bertemu sa ikhfa hakiki. Ya, dengung dekat sini sorok separuh bunyi nun ni ke dalam huruf sa. Faman thaqulat. Ada yang tanya macam mana nak dengung separuh tu, ya.
Caranya ialah angkatkan lidah kita ke tengah-tengah rongga mulut. Lidah kita dia tak naik atas. Tak ada pergi ke langit dan dia tidak turun ke bawah, ke gusi bawah. Tidak. Dia berada terapung di tengah-tengah. Macam itulah bunyi dia. Faman thaqulat. Dia tak boleh baca faman. Kalau kita baca faman, dengung saja tapi tak sorok. Tak boleh ya. Jadi kita kena apungkan lidah kita. Faman thaqulat. Okay, dekat ta ada tanda mati, maka bunyikan hamasnya. Mawazinuhu. Wa di sini maktabi'i. Zi juga maktabi'i. Dua harakat. Nuhuhu. Sini maksilah qasirah. Fa'ula'ika. Ya, fa'ula'ika. Sini mad wajib mutasil. Humul alif lam qamariyah. Ya. Kesilapan yang sering dilakukan oleh pembaca-pembaca Al-Quran ialah dia lantunkan dekat sini. Ya, padahal ini adalah izhar jelas lam yang mati. Tak boleh dilantun. Ada yang baca humula. Ha, itu yang salah. Jangan biasakan baca humula muflihun ya. Fa'ula'ika humul muflihun. Ha, bukannya faulaika humul muflihun. Bunyi macam betul tapi salah ya. Jaga. Muf di sini fa adalah hamas. Jadi ketap gigi atas ke bibir bawah. Muf. Muf. Ha, baru dikeluar angin ya. Hamas. Lihun. Berhenti dengan ma'arif sukun dan ha pedas jaga. Muflihun. Saya mengaji dengan ustazah saya, dia sangat-sangat cam kalau kita tertukar dengan huruf ha kat sini. Ya. Dia dengar betul-betul kita ngaji walaupun secara online. Ya. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum alladhina khasiru anfusahum fi jahannam anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahum an-nar wahum fiha kalihun. Waman nun mati bertemu dengan kha, berjumpa dengan huruf izhar, izhar halqi, tak boleh dengung. Waman khaffat, bunyikan hamas pada huruf ta dan jud pada fa. Waman khaffat, khaffat. Mawa, wa sini maktabi'i dua harakat, zi juga maktabi'i dua harakat, nuhu maksilah qasirah dua harakat. Faulaika alladhi mad wajib muttasil kallazi di sini alif lam syamsiah jud pada lam ladhi di sini ma tabi'i duharakat na khasiru kha tebal khasiru panjang mad jaiz 4 hingga 5 harakat anfusahum. Nun mati bertemu fa, sorok dan dengung. Anfusahum. Mim mati bertemu fa, izhar syafawi, tak boleh dengung. Fi, duharakat maktabi'i. Jahannam. Okay, dekat nun ada tashdid, njut. Bukan njut, minta maaf, dengung. Fi jahannam. Yeah. Fi jahannam khalidun. Kha ni kena baca tebal ya sahabat. Sebab kha ni adalah huruf istiqlal. Jangan baca khalidun. Baca khalidun. Berhenti dengan ma'arif sukun yang jaga makhraj dal di hujung lidah ya. Talfahu wujuh. Talfahu ha pedas.
Wujuju ma asli. Hang humun ini ha simpul ni, ha simpul. Dia berbeza dengan ha yang ni. Jadi bacaan dia talfah wujuhang humun hang humun. Okay, di sini mat pada mat mat apa? Bukan mat ya. Idgham syamsi atau alif lam syamsiah ya. Jadi kita masukkan bunyi mim baris depan ni terus ke dalam nun disertai dengan dengung di atas nun, ada tasydid ya, nama hukumnya idgham syamsi. Wujuhahumun na na duharkan ruanghum mim mati bertemu dengan fa izhar syafawi ya, tak boleh dengung fiha fi ma tabi'i ha juga ma tabi'i kalihun ka ma tabi'i lihun ha pedas dan kita berhenti dengan mat arif li sukun. Alhamdulillah. Baik, jom kita semak dan baca bersama-sama. Bersedia semua? Kalau bersedia, mana yang belum share, sila share. Mana yang belum beri salam, yang tak masuk lagi beri salam, sila beri salam supaya kita boleh tahu siapa yang hadir bersama-sama mengaji pada malam ini. Ya, lagipun salam itu doa. Ya, jadi sama-sama kita saling doa mendoakan. Ya, semoga kita semua dapat mengaji. Ya. Esok kalau cikgunya sakit, dah tak boleh mengaji. Ya. Kena cari cikgu lain. Ya. Bolehlah cikgu-cikgu lain pun tak ada masalah. Cumanya cikgu tu pendekatannya berbeza-beza. Ya, ada yang baca begini, ada yang baca begini. Sedangkan tuan dan puan dah biasa mengaji bersama saya begini cara dia. Jadi mungkin nak menerima pengubahsuaian yang cara lain tu memakan masa sikit lah. Okay. Baik, bersedia? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة
نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الإسكالين حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فيها كالحون صدق الله العظيم. Baik, halaman 562 562 untuk kita sama-sama membaca surah Al-Mulk. Jadi sahabat-sahabat yang memberi salam, ya, diucapkan terima kasih kerana saling mendoakan sesama kita. Baik, kita sambung sekarang ni muka surat 562 surah Al-Mulk, juzuk ke-29, ya. Untuk menutup malam kita, sebaik-baiknya kita tutup dengan surah Al-Mulk supaya kita terlepas daripada azab kubur atau impitan kubur, ya. Baiklah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولم وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألتهم فيها فوج سألهم خزنتها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
kepada sahabat-sahabat yang baru masuk yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga semuanya sehat. Mana yang belum beri salam, sila beri salam ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu 'alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Baik, kita berada di ayat 19 sekarang eh sahabat, muka surat 563 surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqan bal lajju fi 'utuwin wa nufur. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Baik, kepada sahabat yang baru masuk, kita baca sekarang ialah surah Al-Mulk, ya? Surah Al-Mulk, ya? Okay, muka surat 56, surah akhir, ya? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Ulang. Waqila hadha alladhi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakaniyallahu wa man ma'ya aw rahimana. وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. الحمد لله kita telah sama-sama dapat menyelesaikan, ya, bacaan kita pada malam ini bermula dengan surah Al-Mu'minun, diakhiri dengan surah Al-Mulk, ya. Kita mendoa ataupun berdoa kepada Allah SWT agar bacaan kita ini diterima oleh Allah sebagai satu pahala ibadah. Dan dari masa ke semasa saya sentiasa mendoakan, ya, agar sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat yang mengaji bersama-sama dalam online ini, walau di mana saja sahabat kita ni berada, di negara Indonesia, di negara Thailand, ya, di negara Singapura, di Malaysia, di Saudi Arabia, ya, dan juga beberapa negara yang lain, ya, kita doakan agar sahabat-sahabat semua dapat menguasai hukum hakam bacaan secara tertil dan bertajwid, ya. Semakin hari penguasaannya semakin mantap dan akhirnya dapat menjadi guru kepada orang lain. Mudah-mudahan ilmu kita ini mengalir kepada orang lain sebagai satu tambahan, ya, tambahan pahala buat kita apabila kita tahu seperti mana hadis Nabi mengatakan bahawa bila matinya seorang anak Adam, maka terputuslah hubungannya dengan dunia kecuali tiga. Apakah yang tiga itu? Yang pertama ialah doa anak yang soleh. Ya, sebab itu kita mahu melahirkan anak yang soleh yang mahu mendoakan kita, maka sampailah kepada kita di dalam kubur doanya itu. Ya. Yang kedua ialah
sedekah jariah. Sebab itu ketika kita hidup, ya sahabat semua, perbanyakkan bersedekah, banyakkan berwakaf, mengeluarkan zakat, ya. Sebab ini yang menghubung kita dengan alam kubur, yang boleh meringankan seksaan kubur. Dan yang ketiga ialah ilmu, ilmu yang diajar, yang dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Maknanya kalau saya contoh mengajar sahabat-sahabat semua, membimbing sahabat-sahabat semua Al-Quran sehingga sahabat-sahabat semua dapat menguasai ilmu Quran ini dengan baik, kemudian sahabat-sahabat pula buka kelas ataupun kumpulan-kumpulan kecil ataupun di rumah mengajar, ya, ahli-ahli keluarga pun dah berkembanglah ilmu tu, maka pahala itu mengalir daripada guru saya yang asal dulu hinggalah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah dia, hubungan antara orang yang mati dengan orang yang hidup. Ya, dah berceramah pula saya pada malam ini. Minta maaf mengambil masa sikit berceramah, ya, akan kepentingan membaca dan mengajar Al-Quran, ya. Jadi diharapkan, ya, sahabat-sahabat semua, ya, kena ada niat untuk menjadi seorang pembimbing Quran satu hari nanti, ya. Dan saya percaya ramai di antara kita di sini dalam kelas ini yang sudah pun menjadi guru, sengaja mengikut kelas ini mungkin sebagai satu revision atau ulang kaji sahaja, ya. Jadi sekian, kita tutup majlis ilmu kita ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Baik, sebelum saya akhir kalam, ya, saya ingin berpesan sekali lagi dengan sahabat, ya. Untuk besok hari Selasa, perbanyakkan selawat, ya sahabat. Perbanyakkan selawat sebagai salah satu daripada cara untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita selawat pun jarang, macam mana Rasulullah nak tolong kita, ya, ketika kita meniti tian-titian sirat al-mustaqim. Jadi bukan hanya hari Selasa, ya, tapi hari-hari lain pun perlu selawat. Tapi digalakkan mengikut apa yang dicadangkan oleh Al-Imam Az-Zali. Hari Selasa tu banyak keselawat, ya. Kemudian mengikut hadis Nabi, hari Jumaat juga berselawat banyak-banyak, ya. Okay. Dan zikir kita yang lain-lain tu amalkan, praktiskan seperti, ya, memohon syurga Allah, memohon agar dijauhkan daripada azab api neraka Allah, ya, kemudian beristighfar, itu selalu kena sebut di bibir, ya. Baik, sebelum saya terlupa, saya ingin beritahu sekali lagi, saya sudah ada YouTube channel, ya, Best Ngaji sama Dr. Tim. Jadi mana-mana yang tertinggal, yang terluput, yang terlalu jauh nak diikuti, silalah puan-puan, tuan-tuan pergi ke channel tersebut. Channel ini sama seperti nama ini, Best Ngaji sama Dr. Tim, ya. Pergi sana dan sebelum baca, tolong subscribe. Tolong subscribe, tekan loceng yang warna merah itu dan like serta share dengan kawan-kawan, ya. Itu saya punya harapan agar ilmu ini berkembang di merata dunia. Sebab itu saya buat dalam bentuk YouTube supaya senang, tak payah pakai minta izin nak masuk Facebook dan sebagainya, ya. Jadi boleh share dengan ramai-ramai kawan-kawan daripada mana-mana negara yang tuan-tuan dan puan ada, ya. Dan ilmu Allah ini, kalam-kalam Allah ini akan didengar di seluruh pelosok ini. Tapi satu je saya pesan, jangan lupa subscribe, ya. Tekan loceng itu, ya. Okey. Itu saja, sehingga kita bertemu lagi malam besok insyaAllah. Umur panjang, sihat tubuh badan, ya. Okey. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.